Gue dong. Ajarin apaan? Ajarin buat green screen. Ya, gampang. Tapi gue gak punya kan green screen. Nanti gue ajarin cara editor green screen tanpa kain green screen. Serius? Yoks. Oke teman-teman, kalian ingin belajar green screen tapi tidak punya kain green screen, itu gampang. Ya, kalian bisa melihat tutorial berikut ini ya, seperti itu. Jadi video ini akan saya gunakan untuk tutorial membuat green screen tanpa kain green screen. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya record ulang ini suara saya. Kita langsung masuk saja ke Filmora. Seperti itu, kita pilih video yang sudah kita terlihat pertama layar 1. Kita taruh di layar 1 dan kedua adalah layer video kita yang akan dibuat green screen ya. Ya, itu kita klik tombol green screen. Kita centang, kita pilih warna putih. Pakai warna baju saya juga bisa. Tapi saya pilih warna putih saja, kemudian kita atur intensitasnya. Pas sudah kita klik OK. Putar. Teman-teman, kalian ingin belajar green screen tapi tidak punya. Seperti itu teman-teman ya. Green itu gampang. Jadi iya. Ya, kalian mudah sekali bisa. Kalian bisa belajarnya dengan sangat mudah. Oke teman-teman, begitu ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe.